Assalamualaikum dan hi guys. So pada hari ini saya akan mereview satu jenis menu daripada McDonald's yang antara salah satu menu yang saya boleh katakan agak famous dahulu dan sekarang yang semua orang suka makan. Itu satu menu yang sangat menarik bagi saya, iaitu quarter pounder with cheese. Saya beli set large yang mana datang dengan tiga sos cili, satu air Pepsi large, satu fries large, dan yang paling penting ialah Mac Shaker fries flavor smoky BBQ. So sebelum kita makan, mari kita tengok close up burger quarter pounder with cheese ini dengan lebih dekat. Itu ada roti, dia ada biji-biji tu, ya, ada biji-bijian dan daging, dan ada pickles, ada cheese, dan ada sos yang sangat banyak. Next ialah saya dah tak sabar dah untuk membuat Mac Shaker fries ni. First step untuk buat Mac Shaker fries ni ialah kita masukkan fries ke dalam paper bag Mac Shaker, masukkan semua ada yang tinggal satu pun, kita masukkan semua. Step yang kedua ialah kita masukkan smoky BBQ flavor ini. Masukkan dengan rata, jangan tinggalkan sedikit pun. Dan step yang paling penting, tak lain dan tak bukan, kalau dah ada kat nama Mac Shaker, mesti kena shake lah. Shake sampai sebati, ya. Jangan shake kuat-kuat. Okay, dah siap. Sekarang tiba masanya untuk kita mereview quarter pounder with cheese ini. Kita tengok rasa dia sedap ke tak. First bite saya, ya Allah guys, sedap gila. Sumpah sedap gila. Dia punya daging dia juicy nak mampus. Lepas tu sos dia pun banyak. Dia memang tak berbazir dia orang beli benda ni. Sumpah sedap gila. You guys should try it. Lepas tu saya dah tak sabar dah nak try Mac Shaker fries ni. Tengok ya Allah, dia punya bumbu dia tu sedap gila ya. Susu payah memang menggamit memori guys, memang sedap gila. Saya rasa saya dah addicted dah dengan Mac Shaker fries smoky BBQ flavor ni guys. Nah, tengok close up dia memang rata ya, dia punya bumbu dia tu memang spread evenly. Memang saya dah makan second bite ni, ya Allah guys, sedap gila. Dia punya fries tu agak sejuk tapi boleh, masih boleh dimakan. Dia macam sum-sum kuku, dia tak ada panas betul-betul macam, tapi tak ada sejuk sangat lah, macam tu lah. So that's all for me. Thank you for watching. Bye.